Karena ini kan susah nih, ketika tenaga pustakawannya tidak ada, digembok susah. Mau ngantar anaknya atau beli sayur. Tapi dengan adanya barcode, dengan satu kartu ikat itu, tanpa ada batas lagi, kapan saja dan dimana saja, mereka langsung datang. Termasuk peminjaman itu harus tempel lah, harus tunggu pak, tenaga alunya pendaftarannya lagi keluar. Dia yang pegang stempel. Nah, kan sekarang kalau dengan adanya ikat itu, hanya melalui barcode tempelnya saja, sudah jadi.